Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sama kita saksikan saat ini Berbagai macam bencana musibah silih berganti Tidak henti menimpa kita punya negeri Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ab Kata Allah walau anna ahlal qura Lau harfu syartiyah Lau itu huruf syarat apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Di sini ada dua, beriman dan bertakwa. Beriman artinya iktikot, kita yakin kepada Allah. Bertakwa maksudnya amaliyah. Keyakinan yang diwujudkan dengan amaliyah. Yaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Apabila penduduk suatu negeri melakukan hal tersebut, yaitu keimanan dan ketakwaan, Allah janji dan janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? Kata Allah, andai kata penduduk suatu negeri betul-betul beriman dan bertakwa. La fatahna, kata Allah. Pasti kami akan buka alaihim untuk mereka. Apa yang akan Allah buka? Barokat. Berbagai macam keberkahan-keberkahan. Minas sama, baik yang Allah turunkan dari langit. Wal ardi maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi. Tapi sayang, sejuta sayang. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih memahami sifat manusia. Maka Allah tambahkan di dalam ayat ini wala king kadzabu. Tapi kebanyakan manusia itu mendustakan kata Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mendustakan Allah, mengingkari perintahnya, apa kata Allah? Fa bimakanu yaksibun. Maka aku timpakan segala macam malapetaka, itu semua akibat apa? Ulah mereka sendiri. Nah, para ulama membagi musibah bencana menjadi tiga. Yang pertama, ada musibah berbentuk ujian. Untuk siapa musibah berbentuk ujian ini? Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, ahli ibadah. Mereka, orang-orang yang beriman, bertakwa, ahli ibadah ketika mendapatkan musibah tandanya sedang diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kepada hamba-hambanya yang sudah baik, yang sudah beriman, bertakwa, beribadah? Tidak lain tidak bukan lirof idaro jatih indallahi subhanahu wa ta'ala Karena Allah ingin mengangkat derajatnya Lalu yang kedua Ada musibah yang berbentuk teguran Buat siapa? Yaitu buat mereka Orang-orang yang di dalam dirinya banyak kebaikannya Banyak amal solehnya Tapi terkadang tergelincir dalam lembah kemunkaran Orang-orang semacam ini ketika mendapatkan musibah Tandanya sedang diingatkan oleh Allah Ditegur oleh Allah Tandanya Allah cinta dan sayang kepadanya Agar dia sadar diri Lalu kemudian introspeksi diri Lalu kemudian lebih mendekatkan dirinya kepada sang ilahi Lalu yang ketiga Na'udzubillah sumana udzubillah Yaitu musibah yang berbentuk laknat Yang berbentuk adab Yaitu Allah timpakan kepada mereka manusia-manusia Yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan mereka orang-orang yang selalu mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah bencana, itu mendapatkan laknat atau adab dari Allah dan laknat adab yang mereka rasakan di dunia ini belum seberapa dibanding laknat dan adab yang akan mereka rasakan di akhirat kelak ibadallah. Lalu kemudian para ulama membagi tiga faktor penyebab datangnya musibah. Yang pertama bi yaitu karena ketetapan Allah. Ketetapan Allah di zaman azali karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah takdir kecuali dengan doa kata Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua, faktor datangnya bencana dan musibah tidak lain tidak bukan bima kasabat aydinas. Karena ulah tangan manusia, kecerobohan, keserakahan. Kata Allah dalam Al-Qur'an duharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kata Allah telah nampak kerusakan di muka bumi maupun lautan itu semua Bima Kasabat Aidinas, karena ulah tangan manusia yang namanya hutan ditebang sehingga gundul datang, Mbak Hujan kemudian terjadi longsor, banjir, dan lain sebagainya. Bima Kasabat Aidinas, lalu yang ketiga, faktor penyebab datangnya bencana tidak lain tidak bukan karena kemaksiatan, karena kemunkaran, karena kedoliman. Kalau yang ketiga ini akan diyakini bagi mereka orang-orang yang beriman yang imannya betul-betul beriman. Kalau imannya tidak maksimal, terkadang mengabaikan nasihat yang ketiga ini. Mereka hanya menggunakan logika. Mereka hanya menggunakan akal. Mungkin kalau gunung ditebang jadi longsor, masih masuk akal. Tapi kemaksiatan, kemunkaran, mereka tidak akan percaya kalau itu bisa mengundang murka Allah. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu akibat bermaksiat kepada Allah. Coba lihat di zaman Nabi Nuh, bagaimana Allah turunkan banjir bandang itu karena kemaksiatan. Bagaimana menimpa daripada umat yaitu Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yaitu LGBT, saudara. Itu tidak lain, tidak bukan karena kemaksiatan. Kemudian menimpa kepada umat Nabi Saleh dan lain sebagainya. Itu semua karena kemaksiatan dan kemunkaran. Nah oleh karenanya Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya kemunkaran kemaksiatan bisa mendatangkan bencana. Apa kata Allah? Wa makunna muhlikil illa wa ahluha Kata Allah tidak sekali-kali kami akan menimpakan bencana musibah malapetaka kepada suatu negeri kecuali di dalam negeri itu terang-terangan melakukan kedoliman, terang-terangan melakukan kemunkaran, terang-terangan melakukan kemaksiatan maka tidak segan-segan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana dan malapetaka. Dan perlu diingat ibarallah, ketika bencana datang, bukan hanya pelaku maksiat saja yang akan menerima dampaknya. Mereka orang-orang yang baik akan menerima akibatnya. Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la zolamu khosoh. Kata Allah, "Wattaqu, takutlah kalian. Fitnatan akan bencana." di mana bencana ketika datang la tusiban alladzina mingkum minkum khosoh. tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja ahli ibadah akan terkena dampaknya kemudian orang yang ahli baca Al-Qur'an pun terkena akibatnya nah oleh karenanya ibadallah tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita <tik>